Kita ke informasi selanjutnya, tim penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda Jawa Timur terus mendalami keterangan artis dan model VA dan AS dalam kasus prostitusi online. Dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti telepon seluler milik keduanya, polisi menyebut ada artis lain yang merupakan satu jaringan dalam kasus tersebut. Kepolisian juga menyatakan konsumen VA adalah pengusaha asal Surabaya. Hingga Minggu pagi, petugas kepolisian masih memeriksa VA dan AS dan juga menyita sejumlah barang bukti antara lain ponsel milik VA dan AS. Petugas mengatakan ada artis lain yang juga terlibat. Namun saat ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Sementara itu yang telah ditangkap adalah artis VA dan model AS, dua mucikari serta satu asisten artis. Adapun seorang pria kerabat VA sudah diperiksa pada Sabtu malam. Polisi juga menyatakan telah memeriksa seorang pengusaha asal Surabaya sebagai saksi. Saat ini proses penyidikan terhadap 5 orang yang ditangkap masih berlangsung dan akan dilakukan 1x24 jam sejak penangkapan. Ini masih tahap pemeriksaan ini, barang buktinya. Kemungkinan juga melibatkan lebih artis, dari 2 artis lain? Ya. Artis, rekam atau apa? Artis. Sementara barang bukti yang kita sita HP. Satu kan sekretar, asisten. Asisten. Inisialnya kan? Apanya? Inisialnya asisten. 5 orang itu. Kalau nantilah kita sampaikan pada saat rilis ya, besok langsung diambil alih sama beliau, Bapak Kapolda Jawa Timur. Ya, jadi nanti kita lihat dulu ya hasil pemeriksaannya, ini kan masih proses pemeriksaan semuanya. Dan untuk konsumennya sendiri seperti apa, Dan? Pemesannya, Dan? Pemesannya dari belor pengusaha di Surabaya. Pejabat dan pengusaha. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Polda Jatim, Surabaya. Rima, selamat sore. Hingga sore ini bagaimana kemudian proses pemeriksaan dan juga perkembangan dari penyidikan kasus prostitusi online yang menyeret nama artis ibu kota ini? Baik, Bila, selamat sore. Hingga sore hari ini tadi sudah ada satu tim kuasa hukum dari pihak mucikari yang diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan serta memberikan pendampingan-pendampingan terhadap 2 mucikari yang ditangkap bersama 2 orang artis ibu kota yang terlibat pada prostitusi online kemarin sore. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 6 orang yang diperiksa secara resmi oleh pihak Polda Jawa Timur, yakni tim Cyber Polda Jawa Timur, dan dari 6 tersebut diantaranya ada 1 orang saksi, kemudian 2 orang mucikari dan 2 orang artis serta 1 asisten artis yang ditangkap bersama dengan 2 orang artis kemarin dan 2 orang mucikari kemarin. Dan hingga sore hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur terkait siapa nantinya yang akan dijadikan tersangka di sini. Namun jika dirunut pada undang-undang atau KUHP 296 di mana di sini menjerat dalam area prostitusi, maka yang dijerat di sini hanya pihak mucikari saja, karena di pasal 296 tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang di sana mencari uang atau mencari penghasilan dengan jalan memperdagangkan atau di jalan prostitusi, maka akan dijerat dengan pasal 296 dengan ancaman hukuman sekitar 1,5 tahun. Nah, ini artinya 2 artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online ini kemungkinan besar akan dibebaskan karena sejauh ini memang statusnya masih saksi, begitu juga dengan asisten artis yang kemarin juga ikut ditangkap oleh pihak Polda Jawa Timur. Dan berdasarkan aturan yang berlaku 1x24 jam, kemarin penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh tim Cyber sekitar pukul 3 sore. Maka seharusnya saat ini sudah dibebaskan. Namun sekitar 1 jam yang lalu tim kuasa hukum dari 2 orang artis yakni VA dan juga AS atau VS maksud saya, baru saja tiba. Artinya pemeriksaan ini harus didampingi oleh kuasa hukum. Jika sejak tadi malam sudah dilakukan proses pemeriksaan awal dan juga visum oleh Biddokes Polda Jawa Timur, maka pada sore hari ini ada pemeriksaan yang lebih detail lagi sehingga kedua artis yang diduga terlibat dalam proses prostitusi online ini belum bisa dibebaskan hingga saat ini. Dan informasinya sekitar pukul 5 sore nanti akan ada press conference yang digelar oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Memang kasus prostitusi online ini terus menjadi fokus
pencarian oleh tim Cyber Polda Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, hingga 2019 ini memang baru ada satu kasus yang melibatkan dua orang artis ini. Namun jika dirunut dari tahun 2018 sudah ada sekitar 4 kasus hingga saat ini 2019. Maka artinya ini menjadi fokus utama juga oleh tim Cyber. Jika dirunut dari kasus-kasus sebelumnya, maka kasus ini akan menjadi fokus konsentrasi utamanya dalam bidang cyber, dan di sana tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal prostitusi saja, tetapi ada beberapa pasal yang ada kemungkinan besar juga menjerat dari pihak mucikari ini, ataupun mungkin juga bisa menjerat dari pihak pelaku prostitusi yang lain seperti artis ini tadi, jika memang ditemukan dalam percakapan siber atau percakapan online tersebut si artis atau pelaku prostitusi ini melakukan transaksi secara pribadi atau menawarkan diri atau membuka diri untuk bisa menerima tawaran-tawaran prostitusi, maka ini akan menjadikan kedua artis ini juga nanti terjerat kasus 296 di mana di sana ada perdagangan, dan juga kasus Undang-Undang ITE yang di sana melibatkan teknologi untuk melakukan transaksi secara online. Ratu. Baik, Rima. Kami akan tunggu bagaimana update-nya nanti di konferensi pers jam 5. Terima kasih Eka Rima dari